Oh, good, good. I get to go to the tip. Nah, kita mau buang sampah kita hari ini. Ini dia. Okay. Ayo, Bang. Okay. Gak ada siapa itu di sana, Bang. Waduh, kita mau lihat ini, Bang. Ini udah lama kita nggak kemari. Lihat di tip kita penuh barang, Bang. Penuh barang. Nanti kita lihat detailnya ya, dan lebih hati-hati. Bu Sigi. Don. Selamat pagi. Deh. Ada. Gimana kabarnya Bu Sigi? Oh, sibuk sekali hari ini. Sibuk hari ini? Ya, aduh. Ini suami saya Pak David. Saya Sigi. Sebentar, sebentar. Itu Pak David. Ini ya. Ibu Sigi. Oh. Waduh, hebat harus, hebat. Harus terus ya. Sampai jumpa. Bapak, kita mau ambil something dari tipnya juga apa? Kita mau lihat apa yang ada di tip hari ini. Kalau kita bisa ambil ya kita ambil, tapi kalau nggak bisa ya ya jangan. Iya kan? Tapi dalamnya banyak, bos. Banyak. Itu enggak hanya pohon-pohon kayu aja, ada beberapa. Enggak bisa. Hah? Ini. Mulainya dari atas. Kalau dari bawah ya sangkut dia. Oh iya. Kita saya hari ini Bang Damai bantu buanginnya. Deh. Sigi mau pulang toh. Sampai jumpa Bu Sigi. Bye. Duh, kita ketemu aja nih. Orang yang pandai bahasa Indonesia. Banyak loh di kampung saya nih, bule-bule yang pandai bahasa Indonesia nih. Aku bisa. Bisa, Bang? Yang paling atas dulu. Ah, taruh di situ dulu, nanti kita baru kita buang jauh. Ya, Bang. Sebelum kita keliling-keliling nih, kita mau lihat apa aja ada di sini. Ya. Nah, di bawah pohon-pohon kayu tadi kita juga ada pram untuk bayi. Sampah kita ini ada sepeda juga dan ada skateboard. Jadi kita mau buang ini juga. Aduh. Berat ya. Sepeda ini udah kita bocor ban, tapi dan juga kita coba cari beli, tapi ternyata kita nggak ketemu bannya. Nah, kita udah post di Facebook ke tanya kawan-kawan kita ada yang mau nggak, ternyata nggak ada yang mau, ya udah kita buang. Yeah. Mantap, Bang. Berat, berat. Nah, kalau kayu di sini, Bang, nih kayu buangnya. Kalau nah, kamu buang kayu aja, Nak. Habis itu baru kita keliling-keliling. Sini ada kayu. Nah, itu marmer, itu tile, bukan kayu. Kamu cari kayu yang besar, kayu itu. Nah. Aduh. Di sini ada. Waduh, bisa kuat enggak? Enggak bisa. Kuat. Ya ya ya, nggak apa-apa. Ambil kayunya lagi, kayu lagi, pilih terus. Nggak apa-apa, Bang Damai, kayu. Fokus, panas soalnya. Bukan? Itu nanti di bin. Iya boleh. Kayu. Mau kemana sama hewan itu? Dia baik, Bang. Sayang? Iyalah, sayanglah dia. Biarin aja. Iya, Mina kasih bapak nih. Ini sebelah sana. Besi ini. Besi ini. Udah, terus. Ada kayu, pilih terus. Kayunya khusus kayu. Oke. Nah, hebat kamu. Mana lagi, Nak? Cari terus yang mana kayu ya. Mataharinya, jadi kita matanya agak-agak inilah ya, tapi sebelum itu kita cek
view-nya dikit ya. Di belakang saya ini, aduh, udah set kali, Bu. Nah, waduh, sampahnya banyak banget, Bos. Hah? Nah, lihat nih. Kayu-kayu di belakang saya itu banyak sekali. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang nih hari ini. Ya, dahsyat loh sampahnya. Inilah ya. Ini udah lama nih kita nggak kemari. Ini kita mau lihat nih secara detail ya. Kalau secara detail kawan-kawan boleh lihat. Eh, Bapak, denden. Iya, ada capung. Tapi coba lihat nih, Bang, detailnya ada sepeda. Ya, banyak sekali. Kalau sepeda itu oh, udah pasaran lah. Ya, ada kulkas. Ya, ada kulkas di sana. Jadi banyak banget. Tapi kita mau keliling juga nih, mau keliling mau melihat kira-kira, karena ini nanti dibersihkan, kosong lagi, penuh lagi gitu. Ya, ada kulkas, ada barbecue mesin, ada mesin cuci piring. Mesin air panas itu yang bulat itu, mesin untuk air panas, jadi banyak. Nah, yang semua berbau dengan besi. Bang, pacikur bang, ada yang buang mobil. Iya, mobil dibuang bang. Ini orang gergaji kamu dapat. Lihat ini bang, ada orang buang mobil. Kacanya udah dihancurin buat kasih. Wah, manusia ya namanya ya. Hidup memang, Bang. Dan aku lihat gergaji. Iya, iya. Oh, Bos, lihat mobil, Bos. Dan ada mesin. Aduh. Ih, gila nih. Lucu juga. Hah? Ada Papa mobil, really Bang. Bang, aku kita mau bawa pulang mobil enggak? Enggak usah. Itu sudah ada mobil. Mobil bang, aduh, ada apa lagi ya? Ini banyak surprise. Kok kita ngelihat saya? Apa? Awas ini. Hah? Sudah aku. Kita lihat, nah. Oh, kalau kulkas. Oh, tahu nggak bang? Ya, apa? Bapak mau bawa pulang seng. Seng? Uh-uh. Apa seng? Seng itu ini. Ini apa? Ini apa? Ini for the kandang ayam, untuk kandang ayam udah rusak. Tapi ada banyak enggak ya? Oke. Oke, tapi awas Bapak, mungkin ada ular. Banyak banget ya. Kalau ular suka underneath sand. Nah, ini mesin air panas kalau yang bulat-bulat begini. Kita punya satu di rumah baru ganti. Jadi itu filternya. Nah. Oh, aduh, Bos, ada kursi. Awas, ada ular. Bak mobil, Bang. Mobil lagi? Iya, baknya. Ini pantatnya ini dibuang di sini. Pantat? Iya, pantat mobil. Orang ini udah. Itu sepeda. Itu sepeda kita buang. Iya. Kita ada mungkin seng, tapi nggak ada banyak seng yang di luar yang mudah kita ambil, Bang. Mau ambil seng lagi? Nggak mau sekarang, nantilah. Ini ada sepeda, ngeliat nih. Aduh. Oh ya? Bisa dibawa, Bos. Langsung. Sepeda. Ini kalau kita pilih 3 sepeda, udah dijadiin satu, yang nggak bagus dibuang ya. Pasti bisa, dan Bapak bagus sekali. Mungkin iya. Ada ular underneath. Coba lihat kalau ada ular di sana. Ada trailer, Bos. Trailer itu kayak punya saya itu. Yang di belakang mobil saya itu. Dibuang. Ini orang bajigur. Oke. Ini trailer masih bagus, semuanya masih bagus, sistemnya masih bagus ini. Bapak, ada ular. Ada kandang ayam juga. Nah, ini kita lihat ya. Sepeda nih, dua-dua masih bagus, Bos. Kita boleh cek
bannya lembek nih. Waduh, bekas tuh. Memanglah begitu. Hah? Ada ular. Ada seng lagi, Bang? Ya, seng. Kita bawa pulang seng aja lah. Okay. Tapi aku takut. Aku gak mau angkat. Mungkin ada ular. Ya, tapi kita bawa pulang aja untuk ayam kita, ya. Okay. Hah? Bagus enggak? Oh, dapat gunting, kita bawa pulang seng nih dua nih. Bapak. Untuk perbaiki kandang ayam. Bapak, bisa potong. Oh, ya? Oke deh. Sambil kita buang barang kita nanti. Bapak nggak sadar apa bapak udah lihat sepeda ini belum ya? Sepeda balap. Oh, dulu waktu bapak kecil ini mahal sepeda balap ini, Bang. Enggak bapaknya lihat aja. Kamu apa sepeda balap? Kalau bapak ditanya mau bawa pulang, bawa pulang aja semua. Apa enggak ada orang banyak yang kita lihat. Ini ada lampu nih. Ada mobil, ada bak mobil, gila hari ini. Oh, jangan-jangan di bawah ini ada motor tank ya, Bang? Ini ada untuk masak air. Orang ini buang aja, Bang. Ini kan masih bagus sekali. Iya, kita bisa. Mungkin fresh. Hah? Mungkin fresh. Kenapa dibuang? Hah? I don't know. Jadi kita jadi takut ambil jadinya. Padahal bagus-bagus sekali. Kalau kawan-kawan melihat itu yang halus-halus itu ya, itu yang sudah dihancurkan mesin. Jadi nanti kayu-kayu nih, kalau udah lama di sini, misalnya udah nggak ada yang lagi yang ambil, jadi ini nggak hanya dibuang di sini aja. Jadi Anda kayak lihat kayak bapak itu, dia lagi ngambil barang yang bisa dibawa pulang, dan kita boleh bawa pulang. Jadi bukan hanya untuk buang. Jadi di sini 2-3 bulan ditaruh di sini, nanti ada yang mau ambil bawa pulang, mungkin bisa berguna. Nah, nanti kalau yang nggak mau ya udah biarin aja di sini. Table leg. Oke lah ya, kita buang marmar kita. Atau ayo, Bang. Tile. Nah, kalau ini general ya, jadi sampah general yang memang akan dibuang. Jadi orang main buang aja, nanti difilter lagi oleh yang punya tong sampah gitu, konsil. Nah, kalau ini elektronik nih, Bos. Ini semuanya elektronik. Ya, Bang. TV, komputer, radio di sana, semua yang elektronik buang di sana, Bang. Lihat tuh, Bang. TV terbaru itu, Samsung. Yang paling tipis, lihat tuh. Sudah dibuang di sana. Tapi memang ya nggak tahu ya apakah rusak apakah enggak, tapi kadang-kadang orang di sini ini enggak ada, Bapak. Keluar produk terbaru udah ada. TV-nya coba dijual di Facebook, coba dikasih ke teman, kalau nggak ada yang mau ya akhirnya di sini. Jadi belum tentu rusak itu. Nah, kalau kita lihat dari jauh nih memang keren tuh. Itu tempat pembuangannya. Jadi kalau yang di sana yang besi, kayu, lalu bukit-bukit itu kayu yang sudah di mesin hancurkan. Nah, ini pohon-pohon, beda lagi. Nah, jadi kayu-kayu perabot sama pohon beda. Nah, kita mau buang marmar dan nanti kita lihat juga tempat yang lain. Nah, yang ini khusus untuk tempat pembuangan batu bata, marmar, jadi nggak sembarangan juga. Nah, itu minyak seperti oli dan semua yang di Bekasi itu baterai di sana. Nanti kita lihat ya. Nah, kita mau buang marmar nih. Bapak keluarin dulu sengnya ya, Bang. Jadi ini. Oh, jangan, Bang. Jangan dilempar dari situ nanti. Ya, coba. Kena mobil orang, Bapak takut. Ah, kan? Yes. Takutnya kena mobil orang, Nak. Ya, hati-hati mobil orang.
Kita udah siap bos, yang kita bawa pulang seng untuk perbaikan kandang ayam kita. Atapnya udah rusak banget ya. Jadi saya mau kasih nampak kongkoan. Ini satu lagi, ini tempat dibuang kasur bos. Nah, saya waktu kecil dulu ya, sampai sekarang masih, kalau ada kasur Palembang itu sampai jadi tikar bos, baru dibuang. Ini enggak bang, ini kualitasnya masih, oh ini kotor aja, tapi lihat kualitasnya tuh. Aduh bang, orang ini men campak-campakin aja. Dan saya ada lihat sesuatu yang dahsyat banget bos. Boot dibuang. Bayangin aja, boot dibuang bos. Bajikur nggak nih manusia nih? Dahsyat banget. Nah, yang menarik itu kalau kawan-kawan lihat dari tempat pembuangan sampah tadi, ya. Nah, di sini ada kumpulan orang-orang tua yang sudah pensiun. Namanya Stewart Point Mindset. Jadi mereka itu mengambil barang-barang yang bisa diperbaiki dan dijual di sini. Kayak sepeda dan semua produk-produk ini. Tapi coba kita, kayaknya kita nggak bisa lihat detail dah. Tapi saya ada lihat banyak sekali hal yang luar biasa di sana. Nah, kita lihat nih ada nih alat-alat yang memang bisa diperbaiki. Jadi ini alat mesin-mesin untuk bangun rumah, kayak obeng atau apa yang listrik ya. Yang pemotong kayu, gergaji, ini mesin air. Nah, kayak tang ini mereka jual kembali, diperbaiki ya. Jadi istilahnya udah berfungsi bagus. Ada kipas angin, kipas AC. Nah, ada tenda juga, mesin potong rumput yang sudah diperbaiki. Jadi udah luar biasa, mereka perbaiki semua. Nah, ini orang-orang pensiun dan kita mau lihat ini. Ini kayaknya wow, ada belakang pancing bos. Oh, dijual $15 malahan, lebih mahal. Mungkin ya mereka tahu mereknya. Tuh, kunci-kunci ya. Oh, luar biasa. Bahkan ada ini, saya aja nggak tahu apa ini alat itu. Alat timbangan atau apa ya, luar biasa bos. Oke lah semua ya, dari tempat pembuangan sampah dan tempat pekerja orang-orang tua pensiun. Makasih banyak udah menyaksikan perjalanan Pak Mur Australia hari ini ya. Kita udah balik ke Australia, udah mulai buang-buang sampah, bersih-bersih rumah ya. Sampai ketemu, dan salam bahagia, salam sehat, dan salam rindu untuk semua. Bye.